Di-da-di-da-di-da-di-da-di-da-di-da-di-da-di-da-di-da. Tak seronok rasanya kalau buat seorang-seorang. Mbak Banam. Datuk, patutlah. Tiba-tiba dia kontrol Ayu ya. Bukan, saya rasa macam patutlah Cik Aishwari. Bila kamera datang, dia pun begini. Memang kisah drop. Kau pun sama. Memang kisah drop lah beginilah. Lain kali aku nak duduk kat sini je lah. Biar dia duduk sana. Menyemak je dia kat sini. Apa lagi kat sini? Facebook Sinar. Anak berusia 5 tahun. Ini kiriman daripada Wan Naz. Baru nak belajar puasa. Dia punya sahur kan, Datuk. Ha, dah Mak Banang 6:30 pagi tadi. Kejut awal, tak nak bangun. Ha, macam mana ni? Dia baru nak belajar lah tu. 6:30 dia kata baru dia nak sahur. Dia pula tentukan. Budak 5 tahun, okey tu. Tapi okay, kalau nak belajar-belajar, bagus. Saya tahu ya. 6:30 takut nanti pukul 7:30. Setengah jam lagi, kalau, nak makan lagi. Kalau Datuk, kalau kita mengelak sikit boleh tak Datuk? Mak dia kuna-kuna 6:30 padahal tu 5:30. Boleh? Tak payah lah tu budak tu. Budak 5 tahun. Biar lah. Tapi kata ulama, daripada suruh anak umur 5 tahun ni sibuk berpuasa, pastikan dia sembahyang. Ya, pastikan sembahyang. Sebab orang yang sembahyang akan jaga puasa. Tapi ramai orang yang puasa tak jaga sembahyang. Itu bimbang ya. Memang kita bimbang sangat. So tak apalah. Tak apalah kalau nak puasa cantik. Tapi kalau tadi tak puasa umur 5 tahun pun jangan risau. Tapi dijaga sembahyang dulu. Dua-dua tu kena buat. Dulu aku Islam. Datuk dengar ni Datuk ni. Ini agak luar biasa sikit ni ni. Sahur pertama ku ni Sunita Sarbini namanya. Wah, Jawa. Sahur pertama hari ini syukur sangat sebab masih dapat berpuasa dengan suami. Betul. Lagi balik tengok suami makan sampai bertambah katanya. Tiga kali. Suami ni melantak ke apa ni? Walaupun berlaukan sambal tempe dan juga sardin. Lepas tu saya telefon keluarga saya di kampung. Mereka juga bersahur dengan lauk yang sama tu. Macam saya, sambal tempe dan sardin. Sebenarnya wenak tu, wenak. Macam berpakat-pakat. Dia simple aja tu. Sebenarnya gerak batin seorang anak dengan ibu, dia punya gerak batin sama, kuat. Roh serasi. Apa yang anak terfikir, mak pun terfikir. Banyak kali berlaku. Suami isteri pun sama juga kan? Hubungan dia baik. Hubungan baik. Maka itu memang Allah buat begitu. Alhamdulillah. Tak adalah kau rindu dekat mak kau nak. Kalau kau dah makan masak kau sendiri. Betul. Okey, nanti kita bacakan lagi SPG. Ada juga Facebook Sinar Pagi. I follow.